Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Heran sama lu, Un. Padahal kita sahabat. Lu gak ada habis-habisnya lu sama gue. Habis muka lu gak ada habis-habisnya gue dicelak. Kan sekarang lu kentut di depan gue. Gak ada sopan-sopannya lu, Ye. Sekarang gue tanya sama lu. Kentut itu baik apa buruk? Buruk lah. Nah, makanya gue buang biar gak jadi penyakit. Mas aja lo, Un. Kalau gue bilang kentut itu baik, pasti kalau gue juga. Ya udah, sekarang mau tanya lagi. Kentut itu baik apa buruk? Ah, baik deh. Nah, itu dia. Makanya gue bagi sama lu. Biar lu bagian yang baik-baik. Tuh kan. Kuping lagi. Soung, lu mau beli apa? Beli beras 1 kilo. Hah? Beli beras 1 kilo. Apa? Beli beras 1 kilo. Ayah, lu jangan teriak-teriak dong. Makanya lu ngomong jangan bisik-bisik. Abisnya dari tadi gak denger-denger. Gue denger. Tadi Oe cuma pula-pula budek. Ya sudah, beli gulanya berapa kilo? Tadi katanya dengar. Iya, gulanya berapa kilo? 6 kilo. Hah? Baiklah, sekarang Master Son akan menampilkan permainan berikutnya. Sekarang buka mata kalian lebar-lebar. Ingat dan berkedip. Master Son akan menghilangkan koin dari tangan. Perhatikan ya. Siap, siap, siap. Okay. Perhatikan. Posisinya. Iya, tapi kapan terbangnya? Yang bilang terbang siapa? Kan saya bilang, manusia akan terbang.
Lah ini cuma akan, nggak pakai terbang. Indonesia. Oke, siapa takut? Emang lu masih apal, Lon? Masih apal lah. Apal pelajaran? Mau sempet kasih? Ya pelajaran lah. Udah. Mimi cantik, sebutkan wilayah Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Ya dari Sabang sampai Merauke lah. Betul. Kamu gak cuma cantik, tapi pinter. Bye. Sekarang Miun. Siap. Siapakah kepala suku Merauke? Un, gua mana pernah kesana. Berarti lu ngapal. Di buku juga gak ada. Ah sudah. So Un memang tidak adil. Betty saja yang kasih pertanyaan. Enggak, Betty, cepetan dulu apa pertanyaannya. Siapa pemilik tanah air Indonesia? Yang pasti milik rakyat Indonesia. Salah. Milik pemerintah. Benar. Benerin tuh jawaban. Milik presiden. Masih salah. Udah. Gua masih mikir. Terus apa jawabannya? Indonesia tanah air beta. Tanah air beta. Kok tanah air lu sih? Iya. Kalau tidak percaya, coba saja nyanyikan. Indonesia tanah air beta. Tuh kan Betty bilang apa? Indonesia tanah air beta. Sama aja lu, kurang. Udah taruh aja. Udah tahu, paling nyuruh gua ke sekolahan kan? Ya gitu deh. Besok bilangin deh ke guru lu, kagak usah pakai surat-suratan segala, urus kertas aja. Ntar kalau kertasnya udah habis, orang tua murid suruh patungan beli kertas. Terus kalau bukan pakai kertas, kayak apa dong? SMS aja. Kalau kagak, suruh kirim aja ke wallnya emak di Facebook ya. Ya deh, besok gue bilangin ke pak guru. Bilangin apa? Suruh Facebookan kan sama emak. Pak, udah saya konfirm ya pak, Facebooknya. Siap, makasih. Itu fotonya kok ini ya bu ya, masih gadis ya? Enggak pak, waktu itu saya udah janda. Waktu Miun umur 2 tahun lah. Luar biasa, hebat. Kayak Abigi. Mak, kita kesini mau ngomongin masalah Miun apa Facebook? Iya. Gak sabaran banget sih lu. Begini bu, sebenarnya Miun ini sudah pernah diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Sejujurnya sih belum pak. Oh, ya tapi paling gak kan tahu toh bentuknya macan atau ngelihat macan gitu. Ya tahu lah pak, masa macan aja gak tahu. Loh, lah sekarang kenapa? Kok dibilang macan itu kakinya 8? Ya bener loh, masa macan kakinya 8? Gini deh, biar Miun jelasin. Nah, coba jelasin. Kaki macan bagian depan ada berapa? 2. Bagian belakang? 2. Dijumlahin? 4. Tuh, kan? Dibilang juga apa? Macan itu dari dulu kakinya 4, Miun. Jangan tenang dulu, Pak. Kaki bagian samping kanan ada berapa? Ada 2. Kalau samping kiri? Ada 2. Dijumlahin? 4. Ditambahin sama yang tadi. 8, Un. Bener lu, Un. Wah, kepala sekolah gimana sih? Beneran nih, Un. Loh, aduh. Kalau nggak percaya, saya ulang deh, Pak. Nggak usah, Bu. Nggak usah.
Kecanggungan.